Tadi kita itu punya dunia itu jangan merasa memiliki, tapi harus merasa dititipi oleh Allah. Ya, kalau merasa memiliki, ketika tidak ada akan sakit. Ya. Tapi kalau merasa dititipi, ya udah kita kan diambil oleh yang punya. Ya. Siapa yang punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marhabakum fi hadzal qona. Jumpa lagi di channel Mukminan Mubarak. Alhamdulillah di kesempatan ini saya jumpa sahabat lama saya nih, luar biasa ini. Iya. Kang Agus dari Pangandaran. Satu titik, ya. Pesantren sama-sama ngaliwet. Satu alma mater di pesantren Al Mubarak. Sekarang beliau sudah sangat luar biasa. Amin. Barokallah, mudah-mudahan doa dari Pak Haji. Ini. Abul. Amin. Ini ceritanya lagi santai nih. Iya. Sama Wadiding juga saya. Ya. Anak-anak santri di sini ya. Gak disangka nih di hari ini bisa jumpa taaruf silaturahmi nih seorang yang sangat luar biasa ini ya. Sahabat saya ini. Aduh. Monggo dilanjut tadi ya, ada saran-saran dari Kang Agus tadi ya. Ayo. Sip. Ya kamera. Lagi santai bersama seorang yang sangat luar biasa. Ini pendukungnya Pak Aminuddin. Tim sukses ring 1. Pendukungnya Brinka, Pak itu. Aminuddin ini. Wah, luar biasa. Brinka ya. Ya, lanjut. Jadi ngopi bareng ya. Ngopi ya. Bareng. Santai bareng ya. Iya. Hari Jumat yang penuh berkah ini. Jadi saya sebetulnya sangat terharu gitu sama teman saya ini. Karena saya sangat bersyukur daripada saya melihat orang yang banyak dunia tapi ini mah dia udah berilmu tapi tetap sama sahabat itu tidak sombong. Alhamdulillah. Jadi tetap mengakui gitu walaupun kita itu orangnya apa gitulah tidak ada apa-apanya memang, dibandingkan dengan Pak Haji Mumu. Memang kita mau apa yang sebenarnya ini semuanya. Betul. Sok, ayo. Ini fasilitas semua yang memberikan buat kita harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Betul. Tidak ada sedikit pun untuk dipakai sombong-sombongan. Ah. Makanya biasanya kalau ketemu teman-teman dulunya sama-sama di kebun, tukang arit, tukang liwet. Ya. Alhamdulillah gitu ya. Sampai hari ini ya kalau ketemu teman-teman itu kita akrab gitu. Jadi kita itu iya betul. Jadi kita itu punya dunia itu jangan merasa memiliki. Tapi harus merasa dititipi oleh Allah. Ya, kalau merasa memiliki, ketika tidak ada akan sakit. Ya. Tapi kalau merasa dititipi, ya udah kita kan diambil oleh yang punya. Ya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Begini ya. Betul. So, dunia itu ibadinnya lewat ini mati pun. Dunia itu sebetulnya nipu. Nipu. Kita itu tertipu kebanyakan. Betul. Padahal nikmat itu nikmatul qoliyatun sedikit saja. Betul. Nikmatnya kita kalau harus makan kan hanya lewat sini. Selesai. Lewat tenggorokan. Belum tentu ini bisa kemakan semua kan? Betul. Sementara kita cintanya luar biasa sampai meninggalkan segala kewajiban-kewajiban luar biasa. Jadi itu memang seperti itu. Apa yang disampaikan Kang Agus itu betul. Ah, coba contoh orang tukang parkir, mobil apa? Iya. Di Cihideung kan? Iya. Ada mobil wah mewah semua dari yang biasa sampai yang mewah ada. Ketika diambil oleh yang punyanya, dia pergi. Itu kan merasa dititipi, ya bebas nggak ada apa-apa. Nah, kita itu ibarat seperti itu. Luar biasa emang ya. Oh. Harus sampai gitu. Nasihat dari sahabat kita. Ini. Kenapa di kita? Kita itu di dunia itu jangan sombong. Gitu. Tapi kita harus menghargai orang yang baik terhadap kita. Nah itu luar biasa ya. Sahabat semuanya ini nasihat dari sahabat saya luar biasa ini tentunya apun tanda amin ya, bermanfaat buat semuanya ya. Tana, terima kasih atas ilmunya nasihatnya luar biasa ya sukses selalu buat Kang Agus kuat sahabat pendukungnya Aminuddin Kang Haji Aminuddin ya. Insyaallah jadi amin jadi jet 1 Tasik kembalikan marwah Tasik luar biasa takbir Allahu Akbar itu Allah Maha Besar barangkali Wadiding boleh ada gitu. Masukan cepat gitu. Ini kalau istilah di ilmu alat itu mungkin ya diam itu karena diam bukan apa-apa bukan berarti ini diam tapi karena dia. Ada diam karena ngerti ya. Diam karena paham jadi sebelum kita menyampaikan apa-apa kita paham. Yeah.
Terima kasih Pak, alhamdulillah nih. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pertemuan ini tidak pernah kita rencanakan. Itu kalau sudah Allah takdirkan, dengan izin Allah, semuanya bisa kita ketemu. Iya, alhamdulillah. Barokallah. Amin. Alhamdulillah semuanya, mungkin itulah pertemuan yang tidak direncanakan hari ini bersama Kang Agus juga Wadidi. Mudah-mudahan barokahna. Amin. Luar biasa. Barokah pertemuan ini. Lagi di hari Jumat yang berbahagia. Terima kasih semuanya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini. Seperti biasa jangan lupa kalau ini sekiranya bermanfaat dukung dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.